keramas. Ini adalah tekstur yang kita cari nih. Mantap. Are you ready for sports on fire? Sih udah tinggi Oceaners, tapi sayang hujannya turun. Tapi tenang aja, kami nggak kehabisan akal untuk mengisi waktu di laut. Oke Oceaners, ini kalau didengar ya geluduk terus hujan gede banget tuh ya tuh. Nah sambil nunggu hujan kita mau belajar masak ini apa namanya? Ini namanya gohu gohu. Jadi ini adalah tipe makanan tradisional di sini Pak ya. Gohu gohu itu sebenarnya ikan yang hanya dimasak tapi nggak memakai api. Jadi pakai citrus atau memakai biasanya jeruk segala macam. Ya. Ya. Adalah segini cukup. Nah di sini udah ada yang rapi. Yang rapi itu dipotong Pak kepalanya. Di gimana caranya Pak? Di gini. Jadi ini ternyata ikan sarden itu dia rapuh banget, gampang hancur. Jadi tinggal kita giniin aja udah hancur dia ya. Gitu. Blup. Gitu. Terus ikannya dalamnya dibuang ya? Buang dalamnya di kesiniin. Kasih bersih kakak. Kasih bersih. Sekarang tinggal proses berikutnya, Oceaners. Ini ada bahan-bahannya, ada cabai. Apa aja, Oli? Cabai sama daun apa? Ini jeruk apa ya, Pak? Ini kayak jeruk nipis, cuman dalamnya kayak jeruk peres gitu ya. Ini mirip-mirip dengan jeruk kunci kalau di Belitung nih ya. Oh, yang kecil. Oh. Iya, iya. Ini kelihatannya manis, tapi pas dirasain asam. Coba, Oli, coba rasain. Ini mah baunya bau kayak jeruk biasa. Tapi rasanya asam. Oh, jadi setelah dicop sama Bapak ya, dirajang-rajang kasar, ditaruh lagi di air, terus diperes. Jadi untuk mengeluarkan semua darahnya kayaknya Pak ya. Dicuci lah ya. Dicuci, betul sekali. Dicuci Oceaner. Jadi kita teknik berikutnya adalah mengkooperasi semua sisi terusnya pakai tangan di ramas ramas, ramas. Oh saya suka ramas ramas Pak. Kuat, ramas ramas. Ini segini cukup Bapak. Lihat nih Oceaners. Ini adalah tekstur yang kita cari nih. Tadi memang warnanya berubah ya, jadi agak, tadi kan bening. Iya. Ya. Karena itu ada citrus, ada si asam. Sudah jadi? Sudah jadi. Oh ini sagu. Nah jadi karena di daerah Ternate itu dia khas banget sagu. Nah ini ya Pak ya? Oh iya. Ini nih. Ini lumayan nih.
kalau kita kesel sama orang. Coba Pak, yuk, coba lihat makannya gimana. Aduh, gila mantap. Senyumannya itu loh. Ole, 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 ole. Ayo cobain. Ayo cobain. Ya, coba cobain. Enak ini, Li. Oke, Shiner, gue bakalan nyobain gue untuk pertama kali. Dengar-dengar dia sudah lama. Dia penasaran loh, dia tuh kepo. Itu kalah banget, iya. Wah, menikmati sekali. Lagi. Gimana, suka kan? Gak kerasa ini ya. Gak kerasa mentah kan? Kayak makan salad ini, apa namanya? Apa ini? Kayak tuna salad. Kayak tuna salad ya, Kak. Hai, Oceaners, kalau gue mau coba bikin sandwich dari ikan sama ini, gue artikan ini sebagai roti lah gitu. Ayo makan. Segar, citrusy banget. Teksturnya lembut. Cuman memang sininya, ini dry banget, jadi dia benar-benar kering. Ibaratnya kayak roti. Tapi dikeringin gitu, udah menjadi tepung roti. Jadi di antara roti berubah menjadi tepung roti kayak begini nih. Tapi dagingnya mantap. Ini dia Oceaner. Nih kasih apa namanya cabe dikit. Oke, okay, memang ini ya suatu kenikmatan bagi kita bisa ikut sama nelayan ini. Selain kita berburu mencari ikan, kita bisa menikmati makanan begini gitu ya. Jadi kita belajar sesuatu yang baru selalu. Hujan masih turun terus, tapi nggak menyurutkan niat kami untuk tetap berburu ikan tangkapan. Pukat yang udah disebar ini bakal menggiring ikan-ikan yang akan ditangkap, supaya masuk ke bagian kantungnya. Oke, Masyari, udah disebar pukat-pukat lagi. Iya, pokoknya itu disebar dia muter gitu jadi satu perangkap yang bentuknya bulat gitu lah. Karena kita muter, jadi semua ikan itu terperangkap di antara jaring-jaring. Ini sekarang lagi ditarikin tuh. Iya. Oke, Oceaners, kita akhirnya dapat. Ini namanya ikan apa, Pak? Sako kalau daerah sini. Hati-hati. Kita harus hati-hati karena ini selain panjang, ini kecil-kecil dan tajam. Tuh, lihat mas, super fresh. Fresh on the ocean, mantap. Jangan kemana-mana Oceaners, selepas yang satu ini, kita akan hadir dengan olahan ikan cucut yang menggugah selera.